Satres Narkoba Polda Sumatera Utara laksanakan press release pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis ganja seberat 70 kg, sabu seberat 71 kg, dan 5.025,5 butir pil ekstasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dengan didampingi oleh Dir Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hendrik Marpaung memaparkan dan mengungkap peredaran narkoba antar provinsi. Pelaku pasti membaca dinamika pergerakan operasional yang dilaksanakan oleh kepolisian maupun BNN. Artinya dari petugas kepolisian juga harus terus bisa mengikuti perkembangan daripada modus operandi masuknya narkotika di wilayah Sumatera Utara maupun menjadikan Sumatera sebagai jalur lintasan. Ada yang dimasukkan ke dalam ban, ada yang dimasukkan dalam peralon, ada yang dimasukkan dengan peralatan elektronik. Ini berbagai modus akan dia lakukan untuk mengelabui petugas. Artinya petugas juga harus waspada. Selain barang bukti narkotika, diamankan juga 7 orang pelaku yang ditangkap di daerah Binjai Langkat dan Tanjung Balai. Dalam pengakuannya, pelaku mengatakan untuk barang haram jenis sabu tersebut dimasukkannya ke dalam ban mobil. Saat dalam pengembangan, pelaku mencoba melawan petugas polisi dan mencoba melarikan diri. Akhirnya petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terarah ke kaki pelaku, namun dalam perjalanan menuju rumah sakit, pelaku meninggal dunia. Modusnya gimana? Masuk ke dalam ban. Ininya masuk di sini, jadi seolah-olah seperti ban yang siap dipakai. Di dalam ini Pak ya? Ya, ini kan kita buka ini. Jadi dalam ini. Berapa orang di mobilnya? Berapa orang yang mengangkut di mobil ini? Berdua. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata.